Pemeriksaan rutin kesehatan hewan kurban, khususnya kambing, di kawasan perbatasan antar Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, di Pasar Hewan Punung Pacitan menjelang Idul Adha ini, dilakukan petugas kesehatan hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pacitan. Hal ini tidak lain untuk menjamin dan memastikan hewan kurban, khususnya kambing, dalam kondisi sehat dan siap untuk kurban. Pemeriksaan kesehatan syarat hewan kurban meliputi umur, gigi, mulut, mata, dan bulu kambing. Pada pemeriksaan ini, petugas belum menemukan indikasi kambing terserang penyakit. Sebuah kambing yang dijual belikan di pasar dalam kondisi sehat. Perdagangan hewan di pasar hewan Punung ini berada di jalur lalu lintas perdagangan antar provinsi. Lantaran lokasinya berada di kawasan perbatasan antar Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Petugas fokus untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ternak kurban untuk menjamin dan memastikan hewan kurban yang dikirim ke luar daerah dalam kondisi sehat dan siap untuk dijadikan hewan kurban. Kita memeriksa beberapa ciri khas yang bisa dijadikan hewan kurban. Salah satunya adalah umur dan ciri khas yang menjadi syarat menjadi hewan kurban, termasuk gigi, mata, dan beberapa kemungkinan kena penyakit ataupun yang lain mungkin yang bisa mengurangi syarat sebagai hewan kurban. Sementara ini baik semua.